Selanjutnya, pemirsa, Kabupaten Muara Bungo mengalami deflasi pada Agustus 2022, tercatat sebesar 1,44% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,50 poin. Dalam pembentukan deflasi sebesar 1,44%, andil penggunaan terbanyak berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau minus 1,6933%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Kota Muara Bungo pada bulan Agustus 2022 tercatat sebesar 1,44% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,50 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Muara Bungo masing-masing sebesar 5,40% dan 7,20%. Deflasi Kota Muara Bungo terbentuk disebabkan adanya penurunan indeks harga pada satu kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sebesar 1,6933%. Kemudian komoditas utama yang memberikan andil terhadap deflasi Kota Muara Bungo pada Agustus 2022 adalah cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging ayam ras, ketimun, tomat, semangka, kacang panjang, dan petai. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Muara Bungo pada Agustus 2022 adalah beras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, ikan asin teri, kangkung, sampo, emas perhiasan, salak, pasta gigi, dan sabun mandi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.